Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangan ketua umumnya Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI untuk mencari dukungan. Muzani mengatakan Prabowo mengharapkan partai yang disambanginya itu bisa memberikan dukungan di Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan Muzani usai menemui Presiden Joko Widodo Rabu siang. Muzani berharap keinginan partainya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam waktu yang tidak berapa lama, PSI akan memberikan keputusan tentang calon presiden yang akan diusungnya. Muzani pun menyinggung karena PSI selama ini tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo dalam penentuan capres. Berarti mereka akan mendukung Prabowo. Dari presiden, dari pemerintah. Mudah-mudahan kami tidak bertepuk sebelah tangan. Pada waktu yang tidak terlalu lama, PSI akan segera mengambil keputusan tentang calon presiden yang akan diusungnya. Kan tegak lurus sama Jokowi, tegak lurus sama Jokowi PSI. Tegak lurus sama Pak Jokowi berarti ya kira-kira Pak Jokowi, Pak PSI insya Allah dukung Pak Prabowo. Pak, kemarin kan ketemu Pak Prabowo sama Habib Rizik, kan ketemu dengan